bagi tugas ngalir aja ya, kita nggak ada bagi tugas. Jadi paling kalau malam itu aku bagiin nyusuin, mungkin Roger ganti popok, kayak ngalir aja sih. Tapi kalau misalkan besoknya Roger syuting, aku mungkin nggak ganggu kali ya, tapi pas pulang paling aku minta bantuan. Ini udah menjadi ibu dan ayah. Seperti apa sih pengalaman kalian? Ya, bersyukur banget sih, kita seneng banget. Akhirnya udah kita tunggu-tunggu selama masa kehamilan kemarin. Kita udah gak sabar banget ya, karena ini anak pertama, kita benar-benar penasaran banget. Kita sampai kepo, tuh, seperti apa ya kelihatannya nanti ya, apakah akan mirip kamu atau bareng-bareng? Kita penasaran banget tuh, akhirnya kemarin yang lahiran. Akhir-akhir dengan sehat, normal. Terima kasih buat semua teman-teman atas doanya, atas dukungannya selama ini. Sudah berbagi tugas mungkin? Kalau berbagi tugas, ngalir aja ya. Kita nggak ada bagi tugas, jadi paling kalau malam itu aku bagi nyusuin, mungkin Roger ganti popok, kayak ngalir aja sih. Tapi kalau misalkan besoknya Roger syuting, aku mungkin nggak ganggu kali ya. Tapi pas pulang, paling aku minta bantuan. Tapi lebih mirip ke siapa Roger? Tadi kan penasaran setelah lahir, lebih mirip ke siapa? Kalau netizen lebih kepalanya gitu. Aku sih pengennya sih lebih mirip ke Chika. Tapi ya itu dia, kan banyak yang bilang kalau baby masih 3 bulan awal tuh masih berubah-ubah gitu kan, raut mukanya. Kita lihat aja nanti. Eh, waktu dan pulang rumah itu kan babynya dikasih adat-adat kabinnya itu buat kemudian kenapa? Persiju adat aja sih, jadi kalau misalkan pulang dari rumah sakit itu di rumah, di persiju, misalkan habis sunat di persiju, waktu kita nikah juga di persiju, emang adat aja begitu. Kalau ada acara-acara besar atau misalkan kelahiran, hajar atau aslinya lancar jika? Alhamdulillah lancar.